Cerai dari Kiwil, Rohima jual rumah demi menyambung hidup tapi belum laku. Mantan istri Kiwil, Rohima jual rumah belum laku-laku. Padahal uang hasil jual rumah akan digunakan untuk biaya hidup Rohima sesudah cerai dari komedian Kiwil. Alasan rumah yang dijual Rohima belum laku diungkap mantan istri Kiwil. Demi menyambung hidup, Rohima mantan istri Kiwil rela harus jual rumah mewahnya. Sayangnya, hingga saat ini rumah itu belum terjual. Saya sejauh ini dari harga 1,5 miliar rupiah sampai sudah mentok, menawar sampai 700 juta rupiah. Karena satu bangunan belum 100% rapihkan, baru 75%, jadi saya mengakui itu. Tapi kan semuanya tinggal 25% lagi, apa salahnya sih, harga segitu, kata Rohimah. Dia berharap, agar rumahnya bisa segera terjual sehingga dirinya dan anak-anaknya bisa menyambung hidup. Tolong deh bantu seorang janda, bantulah untuk saya bisa melanjutkan kehidupan saya sama anak-anak saya gimana, tuturnya.